Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong. Hey, memories like this never end. They don't fade away. So when I'm gone, I'll be right there. Love so long. Keep holding on. Yeah.
Oke cuy, kita masuk ke pemasangan ya. Di sini kalian simak baik-baik dan kalian tinggal siapkan aja satu aplikasi yang bernama Jet Archiver. Kalian bisa dapatkan di Play Store untuk aplikasinya. Kalau sudah, tinggal kalian buka aja aplikasinya cuy. Tinggal kalian download aja untuk config Battle Stabilizer di versi terbaru ini ya cuy ya. Gua update ke versi 3 dan ini bakal nyaman banget ya cuy ya. Oke. Ini bakal support di MLHWAG ML32-bit atau ORI 64-bit cuy. Dan di sini gua siapkan juga yang berpassword. Jadi kalau misalnya kalian pengen link yang mudah gitu, kalian ambil aja yang berpassword gitu ya. Oke, nanti passwordnya muncul di bagian gameplay. Pengen yang lebih mudah lagi, join membership cuy. Nanti gua siapkan link khusus buat kalian ya. Jadi nanti nggak berpassword, tinggal kalian download aja langsung ke Mediafire ya. Dan di sini kalian langsung aja ekstrak filenya. Kalian ekstrak di sini ya cuy ya. Oke, nanti bakal muncul folder baru. Kalian tinggal buka aja. Nah, di dalamnya tinggal kalian salin aja untuk folder files cuy. Tinggal kalian tahan aja seperti ini. Tinggal kalian salin atau potong ya. Kalau potong dipindahkan, kalau salin ya disalin cuy. Nah, di sini gua kasih catatan juga, restart HP setelah pemasangan ya, ini untuk hasilnya lebih maksimal. Kalian lebih restart aja gitu cuy. Oke, jadi nanti biar fresh aja gitu Android kalian. Nah, kalau sudah tinggal di back aja, di back masuk folder Android ke data. Di sini kalian tinggal cari aja data pembelajaran kalian. Nah, kalau udah ketemu tinggal dibuka aja untuk package name dari com.mobile.legend ya guys ya. Kalian tinggal buka aja dan tinggal kalian paste aja di sini. Jangan lupa kalian centang untuk lakukan semua file terus ganti cuy. Oke. Dan tunggu hingga proses pemasangannya sampai selesai. Kalau sudah, di sini langsung aja kalian tinggal refresh aja HP kalian atau nyalakan ulang HP cuy. Oke, untuk hasil yang lebih maksimal gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal langsung login. Nanti kalian tinggal cobain aja dan jangan lupa buat feedbacknya ya cuy. Oke, kalau misalnya terjadi apa-apa langsung buru-buru komen biar nanti gua fix ya cuy. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian like video ini jika kalian suka, kalian dislike jika nggak suka cuy. Jadi terima kasih.